Ya halo guys, jadi di sini aku bakalan ngetes yaitu handphone Infinix Zero 5G 2023. Ini tuh cuma satu versi di Indonesia yang RAM 8GB, internal 256GB, nggak ada versi lain. Kita langsung aja coba. Nah seperti yang kalian lihat di sini tuh di pengaturan di mana UI-nya itu XOS based on Android V12.0.0, versi Android-nya Android 12, Dimensity 920 untuk chipset-nya, dan RAM-nya sendiri 8GB yang diperluas 3GB, bisa ditambahin lagi jadi 5GB untuk virtual RAM-nya, tapi aku di sini buat yang 3GB aja. Internalnya 256GB, baterainya 5000 mAh, layarnya sudah Full HD Plus. Nomor bentukannya udah paling terbaru itu V533. Nggak ada updatean lagi nih untuk saat ini. Nah, untuk layarnya sendiri aku bakalan buat refresh rate layar yang 120Hz ya nih. Terus untuk di sini tuh ada sentuhan ultra, aku bakalan buat kecepatan usap ultra cepat dan kecepatan gerak cepat. Nah, itu aja, kita langsung aja buka game yang mau kita mainin yaitu Car X Street. Ini tuh salah satu game yang berat juga untuk saat ini ya, karena game ini tuh masih beta kalau nggak salah. Jadi masih uji coba dan kemungkinan untuk di handphone-handphone itu handphone yang nggak kuat itu pasti kurang stabil gitu. Kita coba aja lihat di sini. Di sini tuh ada mode gamenya. Nah iya, mode gamenya cuma seperti ini. Ada tangkapan layar, rekam layar, pembersihan memori, sembunyikan notif, pengaturan, penolakan panggilan, sama kontrol Soho Gaming, bermain game dengan apa ini nggak tahu. Terus magic button. Nggak ada pengubah suara ya. Sayang, sangat disayangkan banget nggak ada pengubah suaranya. Ini tuh aku tadi udah download full ya, kita bisa lihat di sini tuh. Dan yang paling sangat-sangat disayangkan sih untuk suaranya atau speakernya masih mono ya. Jadi masih yang bawah doang dan suaranya kecil. Sayang banget sih, Infinix Hot 11S, Hot 20S aja yang jauh di bawah dia serinya bisa ngasih speaker yang stereo, walaupun speaker atasnya itu menggunakan speaker dari nelpon ini. Sayang banget sih, tapi udah deh gak apa-apa. Namanya juga chipsetnya gahar ya, di harganya dipangkas banget mungkin ya. Oh ini pakai ini ya, pakai gyro sensor ya. Oke, aku matiin dulu ya. Di sini tuh untuk di setting bisa lihat di kontrol aku bakalan pakai button aja, aku nggak biasa pakai akselerometer. Untuk di grafik aku bakalan di awal-awal aku bakalan buat tes rata kanan. Ini on. Oke, semoga intensitas high. Bisa lihat aku bakalan buat rata kanan untuk di awal game. Kita kembaliin, continue, dan setelah lihat di sini tuh aku main di jam 7.19, baterainya 63%. Untuk panasnya masih normal di sini tuh 32 derajat. Belakangnya tembus hampir 33 derajat. Jadi kalau mainnya itu kan speakernya di sini. Jadi kalau misalnya tangan aku gini dia ketutup guys. Jadi harus gini lah biar nggak nutup ya. Harusnya kalau posisi seperti ini dia nggak nutup ya, karena dia speakernya di sini nih. Kalau posisi kamera sini. Tapi kalau posisi seperti ini kemungkinan bisa tertutup. Karena dia speakernya di sini nih. Oke, kita coba ke sana. Ini aku buat rata kanan masih agak-agak nge-lag. Alamak. Jadi kita buat rata kanan ya. Juga kayaknya bentar aja nih main untuk di settingan paling tingginya, nanti bakalan aku turunin karena ya bisa kalian lihat sendiri apa patah coy. Aku sampai lupa coy mainnya. Kita langsung main 3, 2, 1 gas. Ini ngedrip ya. Aduh. Jadi bisa kalian lihat mainnya memang rada-rada patah-patah. Ini aku mainnya baru aja nih, paling baru 3 atau 4 menit ya. Aku sampai lupa coba pencet apa. Nah oke, sebelum kita mulai race, kita bakalan pengaturan dulu. Ya, pengaturan.
Kita setting untuk grafiknya, kita turunin ke 1 aja, semuanya 1 ya. 1 1. Motion blurnya aku offin, untuk smoke intensitasnya aku buat low. Jadi seperti ini ya. Udah hampir 5 menit aku main ya. Nah, kita bakalan buat settingan seperti ini. Kira-kira jauh lebih lancar nggak? Bener, jauh lebih lancar ya. Gila. Hampir kena. Nah, aku udah mainnya sekitar 6 menitan. Kita bisa lihat untuk panasnya masih di 42 derajat. Untuk belakangnya hampir 44 ya. Oke, kita gas. Oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu aku main game Car Ride Street ini. Mainnya ya cukup lancar, ya nggak lancar-lancar banget, kadang-kadang juga ada nge-frame drop, tapi nggak parah-parah banget, tipis saja. Kalau kita settingannya ke seperti ini low, kalau kalian settingannya seperti yang di awal aku tadi, yang settingan rata kanan, itu memang terasa banget patah-patahnya. Ini aja berasa banget patah-patah, cuma nggak parah-parah banget ya. Aku tuh nggak tahu di sini tuh di Infinix untuk nampilin EVS meternya ya, dan aku juga nggak punya aplikasi Valve Dock yang berbayar itu yang di PC ya, sorry banget. Yang jelas mainnya seperti ini nih, aku tunjukin gameplay penuh, makanya aku kadang-kadang nggak buat gameplay yang dipotong-potong, digabung-gabung sama game lain. Yang jelas mainnya masih enak, masih mantap banget di handphone ini, dia nggak nge-crash. Aku buat settingan seperti ini juga nggak panas nih, aku rasa cuma 43-44 kan, bener kan, cuma 43, nggak tembus sampai 47-48, apalagi sampai 50 derajat ya, mantap. Dan di sini tuh di jam 7:39 baterainya 55%, pakai wifi ya. Nah, oke guys, jadi ya gimana pendapat kalian untuk main game Car Ride Street di handphone Infinix Zero 5G 2023 ini? Apabila ada yang kurang nanti bisa komen aja ya. Oke, thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.